Air ada di dalam rumah itu terus bangunin anak-anak. Oh iya. Disuruh keluar, ternyata baru itu sampai keluar. Itu mbahnya belum ada, kembali ke dalam lagi. Nah, sampai di dalam, sudah kecepat, pintunya nggak bisa dibuka. Kalau sudah tertimbun pohon. Oh. Kalau longsorannya itu satu kali apa langsung sekali brek gitu, Pak? Itu kalau brek aja itu dua kali, Pak. Dua kali ya. Kita ngerasa udah maju, nyatanya gini-gini aja. Debit air semakin meninggi. Lokasi di Dusun Tahunan, Jembatan Watu Payung. Mohon doanya. Hidup selalu memberi kejutan. Terkendali air segera menyurut, air segera surut. Entah itu tangisan, senyuman, atau yang lainnya. Di hari ketiga pencarian korban longsor di Dusun Blembem, Semin Gunung Kidul, medannya pegunungan, saya dan tim bergerak ke sana dengan jalur yang sangat-sangat ekstrim ya guys. Ini pencarian di hari ketiga ya, Pak. Semoga membuahkan hasil. Ini adalah hari ketiga pencarian tanah longsor di Semin ya, guys, Blembem. Nah, ini rumahnya ada di bawah bukit persis ya, guys. Tuh, banyak pohon-pohon jati pada pertumbangan. Tuh, bukitnya. Itu lagi evakuasi guys. Ini yang tertimbun adalah anak sama ibunya ya. Anaknya yang umur 55 tahun dan ibunya yang umur 105 tahun guys. Ini banyak relawan-relawan ya. Ini hari ketiga, semoga ketemu. Pencarian ini diturunkan anjing pelacak ya guys. Ya, tujuannya biar cepat ketemu. Pak, ini mau nanya, ini kejadiannya itu jam berapa gitu, Pak? Oh, kejadiannya jam 2:30. 2:30 subuh ya? Subuh. Jadi mulai dari habis maghrib sampai jam 12 itu hujan full gitu. Terus sampai kejadian itu jam 12 saja yang punya rumah itu sudah keluar. Tapi belum ada tanda apa-apa. Tapi setelah 3 itu akhirnya yang tertimbun ini lihat air ada di dalam rumah itu terus
bangunin anak-anak. Oh iya, disuruh keluar, ternyata baru itu sampai keluar itu mbahnya belum ada, kembali ke dalam lagi. Nah, sampai di dalam sudah cepat pintunya nggak bisa dibuka. Kalau sudah tertimbun pohon. Oh. Kalau longsorannya itu satu kali apa langsung sekali brek gitu, Pak? Itu kalau brek aja itu dua kali, Pak. Dua kali ya longsorannya ya. Berarti longsoran pertama kurang. Pertama itu yang di bawah, itu yang kedua itu dari atasnya itu langsung turun. Berarti yang ketimbun itu satu rumah ya di sini ya? Tiga rumah. Tiga rumah yang ketimbun. Oh, ternyata tiga rumah. Dua rumah ya. Empat apa? Dua yang ketimbun dua. Tiga rumah. Di atas ini satu. Terus di sana satu. Jadi semuanya itu lima rumah. Oh, lima rumah. Tapi yang korban cuma dua ya, Pak? Dua rumah. Dua orang ya. Ini hari ketiga ya, Pak ya, pencarian ya. Iya. Mudah-mudahan ini cepat ketemu. Ini di desa apa namanya, Pak? Dusun Blembem. Dusun Blembem. Desa Candirejo. Desa Candirejo. Semin, Kecamatan Semin, Gunung Kidul nih, Pak. Bakas di sini, Bang. Oh, nggih. Jadi nanti kalau ditanyai jadi yang berwajib yang tertimbun itu dua kakak. Oh, yang tertimbun dua kakak. Iya. Salah, iya. Dua kakak, kalau tapi kakak, kan dua kakak tapi satu. Mana ya dua. Oh iya. Dua, dua anak. Oh nggih nggih. Cuman misa gitu ya, Pak. Iya, di depan itu mbah sama anaknya laki. Iya. Terus yang belakang itu anaknya perempuan sama anaknya dua. Mbah Ika Priani sama Niko. Oh nggih. Ada apa-apa itu kan dua rumah. Oh iya. Matur suwun ya, Pak.